Hey, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Dimanapun teman-teman berada, hari ini aku masak sop iga. Sop iga ya. Sop iga, udah aku cuma punya ini aja. Nothing special. Tadinya aku nggak kepengen nge-YouTube. Tapi merasa bersalah aja gitu, udah berapa hari nggak nge-YouTube gitu ya, 2 hari ya, 2 hari apa 3 hari ya. Makanya ini masak tadi nggak di ini, nggak di videoin, terus pas pas udah matang gitu, pikir-pikir udah mau makan gitu, udah nge-YouTube aja deh. Jadi gitu ceritanya. Ini sop iga ya. Sop iga tapi aku pakai bakso. Ada baksonya juga ya. Baksonya bakso bikin sendiri juga. Bikin sendiri, kan waktu itu aku bikin bakso. Ingat nggak waktu aku di YouTube aku videoin apa? Bakso bakar ya, bakso bakar yang ditusuk gitu. Itu kan aku bikin bakso 1 kilo. Dari 1 kilo daging sapi ya, terus ya. Jadi masih ada sisanya di frozen. Jadi ngesop. Ngesop iga dibarengin sama bakso itu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman. Biasa diambil cemilannya juga ya. Tapi ngomong-ngomong, sop sama sambal terasi cocok nggak ya? Sambal terasi cocok nggak ya? Dicocok-cocokin. Oke teman-teman, mari kita mulai. Gimana caranya nih? Duh, kok agak ribet ya? Enggak juga sih. Coba turunin dikit. Ya. Sop ini menu yang paling gampang. Gampang banget. Tinggal cemplung-cemplungin semua. Wortel, kentang. Aku punya kerupuk.
Pedes. Lumayan pedas nih sambal terasinya nih. Pakai tangan. Enak, enak. Kalau kamu suka makan bakso, pasti kamu suka ini, ya kan? Kayaknya sambalnya kurang nih. Pedas sih, tapi enak. Maaf ya, kalau sendoknya terlalu berisik.
gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih for watching ya. Jangan lupa selalu dijaga kesehatan. Tapi jangan lupa juga di like, komen, subscribe bagi yang belum ya. Nah.